posisi mati tekan tombol tengah kan. Nah, ini SE ini, kemudian menu lepas tombolnya. Nah, ini mulai cerah ya, tinggal tekan atas atau bawah untuk mengurangi atau nambahi. Lanjut. Tombol tengah untuk lanjut. Nah, ini hole-nya ada beberapa pilihan. Auto itu berarti nanti ditimbang, dia langsung ngunci, ketika beban diangkat, dia otomatis ngenol atau ngeter, nanti muncul ter gitu. Terus ini manu itu manual. Manual itu ya terserah mau ditekan ngunci, nanti ditekan lagi ngeter. Lanjut semi. Semi itu dia nguncinya otomatis, ngeternya manual. Lanjut. Dikai otomatis ya. Terus step, step itu nanti angka belakangnya kan, angka belakang, angka belakang kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 5 pilihannya. Lanjut komanya ini ya, berapa angka di belakang koma, mau 1, 2, atau 3. Lanjut panel, panel bisa dipilih. Sementara pilihannya 1 dan 2. Lanjut. Ini kalibrasi. Misalkan pengen kalibrasi, di mode ini tekan tombol yang bawah atau tekan tombol ter yang bawah. Nah, sudah muncul tulisan ter. Terus ini bebannya digantungkan. Beban yang mau dipakai untuk kalibrasi itu digantung. Terus ditentukan berapa bebannya. Misalkan ini pakai beban 1 kilo. Ya udah, taruhlah 1,0 ini. Langsung tekan tombol tengah lagi. Dan muncul ini. Ini mau setting lagi atau tidak? Kalau tidak berarti nanti masuk tampilan utama. Kalau lagi berarti masuk ke setting lagi. Ya yes, tidak. Terus nyoba nimbang. Ini modenya tadi hole-nya otomatis. Kedip itu tandanya ngunci. Terus beban diangkat, nanti otomatis ngeter. Nah, gini. Gitu ya. Nanti tanyakan lagi kalau masih bingung. Ini nyoba timbel yang 500 gram. Terus coba lagi yang 1 kilo. Coba 1 kilo. Kurang dikit. Ya, gitulah kira-kira.